sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya bukanlah yang benar-benar kita inginkan. Demi kesehatan mental, kita perlu sadari hal ini. Pleasure chase. Kenalin ya, saya Aji Samsoputro, pembantu dalam menyehatkan mental dan memulihkan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami, dan semoga bisa membantumu menyehatkan mental serta memulihkan batin. Secara berkala, saya akan upload video apa adanya yang seperti ini, nggak di ruang kedap suara. Jadi selain suara saya dan background musik tipis-tipis, mungkin kamu juga akan dengar suara-suara di sekitar tempat saya rekaman. Kali ini kita akan bahas soal pleasure chase atau pengejaran pada kesenangan. Salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan dari sebatas saya belajar hidup minimalis adalah ya soal pleasure chase ini. Banyak narasumber bicara tentang ini. Belum lama ini Joshua Fields dari The Minimalist juga mengingatkan lagi, kurang lebih begini, sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya bukanlah yang benar-benar kita inginkan. Menurutmu pernyataan itu maksudnya gimana? Jadi contoh gini ya, kamu pengen pakaian, yang lebih kamu inginkan sebenarnya loh ya adalah perasaan saat kamu punya pakaian itu. Seringkali lebih ke perasaan yang muncul karena kamu mempunyainya. Contoh lain ya, kamu pengen punya pasangan, kamu menginginkan dia. Kalau nggak dia, nggak mau. Kalau nggak dia, pokoknya aku nggak mau. Yang terakhir, pokoknya aku mau. Sebenarnya yang lebih kamu inginkan bukanlah sebatas dia, tapi perasaan saat kamu memilikinya. Perasaan yang muncul itulah yang lebih kamu inginkan. Begitu pula terkait kesuksesan, popularitas, relasi, dan lain sebagainya. Bukan itu yang sebenarnya kita inginkan, tapi yang lebih kita inginkan adalah perasaan yang kita pikir akan kita dapatkan saat kita meraih atau memilikinya. Padahal kan perasaan itu sifatnya sementara, akan berlalu sekejap. Perasaan itu tidak kekal, konstan flux. Jadi meski pakaian atau orang yang memunculkan perasaan itu masih kita miliki, ya perasaan itu tetaplah akan hilang. Apa akibatnya? Kita jadi orang yang terus-terusan mengejar perasaan nikmat itu. Gak ada habisnya, ora wis-wis. Mental pun jadi capek. Dan saat perasaan itu hilang, kita malah merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Kayak botol 1 liter udah terisi air 1 liter. Lalu air 1 liter itu hilang, merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Botol itu pun jadi 2 liter. Lebih besar lagi, lebih banyak, udah terisi air 2 liter. Lalu air 2 liter itu hilang, dan seterusnya. Selalu ingin lebih, selalu merasa belum cukup. Menginginkan lebih, selalu dirasa belum cukup. Akan selalu jadi pengejaran ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Lalu, demi kesehatan mental kita, apa yang sebaiknya kita latih? Di saat perasaan nikmat karena meraih atau memiliki sesuatu atau seseorang itu hilang, kita perlu berlatih untuk mengurangi, mengejar perasaan itu biar tidak terjebak dalam pleasure chase. Apapun dan siapapun yang ingin kita raih, kita miliki, perlu disadari hanya akan jadi pengejaran tiada habisnya. Karena kalau kita tidak menyadarinya, hanya akan membuat kita terus-terusan merasa tidak bahagia. Jadi, sungguhlah benar ya, bahagia itu
hanya bisa dirasa oleh seseorang yang berani merasa cukup. Sudahkah kamu merasa cukup? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu ingin saya membahas suatu hal, tolong silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di Muda Laser berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.